Halo, silakan. JC, silakan JC. Ada apa lagi? Jadi, Ya, Pak, saya mau tanya lagi. Tadi yang buka video, resiko pasar. buka videonya, buka videonya. Oh, Gimana, bagaimana? udah saya buka, Pak. Udah buka Bentar, ya? Pak. Terus? Udah kelihatan belum ya, Pak? Belum, belum kelihatan. Udah saya, ini kameranya, Pak. Udah buka ya? Oh, ya udah. Jaringan kayaknya. Jaringan-jaringan itu sebenarnya. Iya. Iya, Pak. Untuk resiko pasar kan tadi Bapak nyaranin basic itu kan Pak, kalau saya Iya. pengukurannya maka memakai suku bunga boleh nggak Pak? Suku bunga bukan juga itu bukan risiko pasar itu. Risiko bunga itu risiko itu interest rate risk lain lagi itu. Interest rate risk, risiko suku bunga ada lagi. Iya kan? Tadi saya baru baca yang ini Pak. Yang basic itu ternyata dia buat resiko operasional, Pak. Kamu risiko personal kan? Oh, bukan market risk. Pasar, Aduh, Pak. sorry, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya sepikir risiko personal, pikiran saya risiko personal. Risiko pasar ya. Market risk itu Iya, Pak. bisa Suku menggunakan bunga. apa? Bukan, kalau market risiko pasar itu menggunakan ini yang pakai ini. Kamu kan perusahaan ke publik kan? Iya, Pak. Bang. Nah, pakai ini, pakai apa? Ini. Sebentar saya tulis ya, saya pakai itu ya, saya tulis ya, ntar ya. Iya, Saya Pak. share itu apa? Share word ya. Iya, Pak. Share word ya. Bentar. Itu kamu lihat jurnal saya ada tuh. Lihat jurnal saya, ada jurnal saya risiko pasar tuh loh. Kamu ada Iya, jurnal saya Pak. kan ada kan? Hah? Ada jurnal saya Jurnal tentang risiko Bapak. pasar itu? Hah? Saya ngambil jurnal Bapak untuk resiko kredit, Pak. Risiko pasar juga dua. Ini satu lagi jurnal saya tentang risiko pasar. Makin ini ada kok jurnal saya. Ada Iya, Pak. mengukur itu. Nanti saya. Ini lihat nggak? Lihat nggak nih? Kita lihat. Ini Iya, risiko lihat, pasar ya. Pak. Ini risiko pasar. Jadi di jurnal saya risiko pasar. Nah, risiko pasar itu ini. Kalau kamu tahu persamaan ini enggak? Return saham. Ini return saham ya, return. Sebentar. Apa? Return saham sama dengan beta 0. Nanti berapa pakai itu apa? Pakai rumus ini lah, ini mana bentar ya, insert oke, ini pesen lah ya, ini Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Oh, ada. Saya udah nggak ada. Ada, Pak. Oh, sorry.
apa IBK. Aduh. Beta ini ini. Misalnya itu ini apa marketplace apa ya kurung ya kurung sorry, sorry. Kurung iya apa betul IHSG ya IHSG. Ini hilang. IT ini beta 0 beta 1 menurut 1 ini beta 1 ya ini tambah error ya tambah error M ini cuma ini rutin. Itu, nah ini ya. Halo, halo. Siapa? Ya, ini RSG, ini RSG. Ini sebentar ini saya itu. Sebentar ini rutin. Ini. Sebentar. Mungkin. Oke. Kurang. Written, written, tulisan itu. Berarti enggak ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, ini. Jadi, yang risiko pasar itu yang beta itu. Nah, ini risiko pasar itu. Jadi, beta ini risiko pasar, ya. Iya, ini. Pak. Jadi, kamu... Jadi jurnal saya itu jurnal saya dah. Itu betul itu baru ke pasar itu dah di buku itu ada tuh. Buku bahasa Inggris ada tulis ke pasar. Pasar ni. Ini ke pasar tu ya. Jadi kamu apa? Bisa contoh ya. Misal ke pasar untuk tahun 2020 ya, 2020. Ke pasar 20 kamu kamu cari itunya masukin di persamaan regresi simpel sederhana ini datanya 2020 berarti data-data itu data harian tuh itu sama jadi masing-masing kamu cari harga saham harian kan halo iya harga saham harian kamu cari itu harian nanti jadi ini ISG harian, ini sama harian. Ini kan nama risk premium ini. Risiko ISG tambah kurang risiko saham bersangkutan itu risk premium.
ada risiko sahamnya. Jadi kamu regres ini dapat beta satunya tiap tahun itu. Itu risiko pasarnya. Berarti enggak maksudnya? Jadi dibalik regres. Gitu ya Pak Rumus? Dibalik apa? Bukan dibalik, dibalik apa maksudnya? Nyarinya B1 gitu Pak. Bagi diregresi itu enggak regres. Bukan dibalik, ya. bukan di ini dapat B1 bukan enggak, bukan enggak itu, bukan di rumus ini. Nanti ya, dimasukkan ke regresi penelitian. Jadi ada kalau kamu ada 30 separasi ya 30 bersama regresi ini didapatkan beta 1 ini. Ngerti enggak sini? Ngerti enggak? Halo? Belum, Pak. Waduh, kamu bikin ini bisa enggak? Ini kalau ada datanya R1, ini kan harga saham nih. Return saham. Ya? Iya. Harga saham nih. Sorry, ini bukan ini. Ini harga saham aja lah, harga saham. Harga saham ya. Harga saham IT. Tadi ISG aja, ganti ISG aja deh. ISG ya. Ini ESG. Aduh. ESG. Ini biasanya ini. Jadi tinggal kemasukin apa di dalam regresi itu terus tahun. Jadi agak sama harian. Berapa harga saham ini bisa IT-nya itu kan saham ya. Aduh gimana ngerti. Itu mana sih? Mana sini? Itu sama dengan saham, harga saham. Saham perusahaan I ya. Kalau ya, waktu nggak tahu nggak? Tahu PSG, Pak. PSG, indeks. Indeks harga saham. Saham. Jadilah misalnya untuk yang tahun 2020 ya. Contoh ya. Nah, data-data apa? Data ini hari ini hari, aduh gimana nih? Ini hari ini harga saham ini masih aja nih. Nah. Ini kalau ini hari kan hari, kemarin ini 20 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, esoknya ini harga saham. Bisa harga saham A, perusahaan A, perusahaan A, ngerti nggak maksudnya? Ini untuk tahun 2020 perusahaan A, ngerti nggak? Ya, halo, Pak. Ini ESG dikurang harga saham A. Ini kan terus sampai 360 hari. 60 hari. Ya. Ada tak kamu masukkan ke regresi ini nanti dapat betanya itu, koefisien betanya. Ngerti enggak? Iya. Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Nah, itu ciri beta. Ini baru beta itu yang market risk. Beta itu market risk. Ya. Ke beta itu market risk. Beta market risk. Ngerti? Itu kalau beta yang satunya apa, Pak? Ini kan koefisien, beta nol koefisien. Oh. Masa iya itu pakai koefisien? Beta satu ini satu ini dapat nyangkanya nih, ya? Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Kamu regresi, hasil regresi. Kamu tuh misalnya regresi untuk tahun 2020 perusahaan A, jauh ke beta. Data harian maksudnya sini. Dapat beta satu berapa? Itu catat tuh. Ya, berarti nggak maksudnya? Iya, berarti kalau masukin itu
B1-nya harian, Pak. Masya Allah, Oh, mbak. atau hasilnya udah tahunan ya? Eh, kamu kalau bikin regresi, masukin daftar di infusi itu dapat persamaan regresi seperti apa? Ini persamaan regresi hasil persamaan regresinya Iya. untuk tahun 2020. Kok beta satu masih mas? Astagfirullahaladzim. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Gua nggak nyambung nih, aduh parah nih. Kamu kan datamu banyak, aduh gimana susah nyambung ini, ya? Ngerti nggak maksud saya itu? Hah? Iya, Pak, masuk di IFUS, hasil regresi. Hasil regresi kan IFUS data 365, data 365 hari, kamu masukkan data dalam itu, dapat persamaan regresi untuk tahun 2020 perusahaan A, ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Tadi saya pikir manual, Pak. Iya. Kok manual gimana manual? Iya, Pak. Belajar revisi ngerti. Manual. Kok manual? Dapat satu beta tuh, satu beta satu itu tahun 2020. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti, Pak. Itu kan hasil regresi ada nanti itu. Ya. Itu maksudnya sini, beta itu market listnya. Maka kutip apa artikel saya tentang risiko pasar itu. Ya. Kenapa, Pak? Kutiplah artikel saya itu. Tentang risiko pasar, iya, Pak. Ya, artikel saya mana ini? Saya tunjukin nih. Pasar saya ini. Nah, dari teori itu mana tuh? Dari teori. Aduh. Kalau dia Berarti pakai yang tentang NIM itu saya hapus ya, Pak, dari paper saya. apa? Berarti yang tentang NIM langsung saya hapus aja Hapus ya, tuh, Pak, nggak dari. ada tuh, hapus parah itu, bukan risiko pasar tuh ah. Bukan ini Iya, risiko Pak. pasar. Parah itu salah total itu yang bikin itu parah itu. Iya, Pak. Masuk kok NIM parah banget tuh. Itu referring nggak ngerti tuh persoalannya. Hari ini pada Indonesia nih. Mana tuh, nampak Pak nih. Mana nih. Ini udah lihat kan punya saya nih. Pengaruh media sponsor. Kapital. Esensi. Nah gitu. Perintah performan. Kiri perbankan. Esensi. Disposur. Hari ini di sini ini ada di market list ini. Hari ini. Ini di jual 2020 saya ada coba lihat ini. Di jual 2020. Di 2020 ini boleh coba lihat. Ini. Ya ada sini nih. Maka di sini ya, nah, serapiasi itu. Itu saham, oh serapiasi, sorry serapiasi. Kamu ke serapiasi ya, serapiasi, sorry. Total risk, oh, Saya oh ini pakai maka di sini. terakhir. Itu maka di sini, maka di sini. Maka di sini itu serapiasi ini. Nah, maka di sini pakai serapiasi, apa kan serapiasi? Pakai beta nih, beta. Risiko pasar terkait dengan indikator ekonomi ya. Ini ya, risiko pasarnya ya. Ini. Iya, Pak. Nah, ini. Bagaimana carinya? Ini. Risiko pasar nih ya. Risiko Iya, pasar Pak. nih. Wah. Adalah di harga saham ini saya I. Kemudian yang rumus mana? R lah di harga saham. Rumus pertama ini. Risiko pasar risk, systematic risk, risiko systematic risk. Nah, ini. Rutin. Mau saya ngasih tahu di sini ke pasar tentang risiko di mana error di tempat saham, saham gabungan. Ini yang beta ini lupa saya nyebut di sini nih. Waduh, ini gara-gara orangnya sok tahu juga nih yang edit nih. Ini yang beta ini ke pasar market list ya.
Makin di Iya, sini. Pak. Ini pokoknya ada sini, makin di sini. Ini makin di sini. Ya, ini makin di sini. Peta. Ya. Peta. Iya. Ini RM, RM itu sama dengan ini. Ini. Nah, ini RM nih. Iris premium namanya. Ini sama juga dengan ini. Jadi EEG ini sama dengan RM nih ya. RM. Premium ya. Ini. Ya, ini ya. Gitu ya. Iya, Terus, Pak. ya, segini kurang harga saham itu sama RM, risk premium ya. Iya. Risk apa? Risk market apa? Risk market ya. RM itu premium maksudnya, risk premium maksudnya ini. Ini premium. Risk premium ya. Risk Iya. premium memang. Risk premium. Premium. Jadi ya, juga RM secara singkat. Ya ini ya, segini kurang ini. Ini sama dengan premium ini ya. Ini ya. Sisi ya, risk premium itu dapat selisih ya, segini dengan harga saham perusahaan yang bersangkutan ya. Ayo, Iya, Pak. halo. Nah, itu. Kembali lagi sini nih. Itu, jadi itu. Itu yang ini, tersebut risiko ini. Jadi beta satu ini diambil untuk risiko pasar. Ya. Iya, Pak. IRM-nya ini beta nggak sih tahu nih. Ya, ini juga ini. Itu ya, ini. Itu ya. Iya, Pak. Nah, itu risiko pasar itu. Ini ya. Ini risiko pasar itu. Ini ya. Beta Iya, satu yang Pak. ini. Ini beta satu. Ini beta satu dan dulu. Di regres dulu ya. Nah. Iya, Pak. Itu. Ini kamu download ya. Iya, nanti saya masukin jurnal Bapak yang ini. Ya, yang jelas terakhir ya. Terakhir ya. Lalu ada satu jurnal Iya. lagi yang ada lagi satu jurnal lagi itu. Coba saya lihat ya. Iya, Pak. Ada lagi satu jurnal lagi. Ada dua nih yang tahu di smart market gitu. Kalau misal lagi kapan ya? Bentar. Di tahun 2016. Oh, belum saya itu belum saya publish ya. Ada satu lagi itu belum saya publish ya. Iya, Belum Pak. saya publish. Nah, ada musang proses di jurnal. Proses di jurnal ya. Ada dua itu. Ini belum publish ini. Ya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, ada saya stop ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya, jadi gue rubah aja ya. Pak Bukis juga nggak tahu deh itu. Soal Oh. itu dia juga nggak tahu tuh risk market itu bukan NIM, bukan itu risk market itu beta itu ya. Iya, berarti saya yang nim-nim semua saya rubah jadi beta Oh ya, Pak, ya beta penjelasannya beta beta itu dari dari Bapak. persamaan tadi persamaan dari persamaan tadi itu beta 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 dari mana dari persamaan yang tadi itu ya Oh ya. persamaan itu dari APT itu dari APT ya. Iya, Itu Pak. ya. Iya. Aku Rubahnya ngeliat dari bab satu berarti semuanya ya, Pak. apa? Berarti semuanya dari bab satu dirubah kan ya, Pak? Rubah ya, rubah. Rubah Iya. aja ya. Rubah aja. Iya, Saya Pak. tadi jurnal tadi mana? Jurnal tadi mana ya? Jurnal tadi udah hapus ya. Ah, ini coba nih jurnal sebentar ya. Sebentar. Iya.
lagi tadi itu, semua lagi saya apa lagi the screen. Ini harus ini. Duh, itu. Ini mana nih? Ini. Ini sebentar ya, mana tadi? Waduh, ini. Dikaitkan enggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ah, ini ada di teori ini. Teori mana? Teorinya. Ini. Ini bisa kan ini yang di sini ya. Pengaruh. Aduh. Oh, saya nggak jelaskan itu ya. Berapa penelitian lengkap nih? Jadi kamu ambil ini aja yang bahasa risiko pasal ini ya. Ini. Iya. Ya. Iya, Oke, Pak. ini. Habis ini. Ya itu sambil ini rumus ini ya. Ya. Iya, Pak. Kalau nggak ada lagi ini. Karena di jurnal itu kan ringkasan tuh. Jadi banyak nggak lengkap ini. Kalau di laporan Iya. penelitian saya ini lengkap nih laporan penelitian saya ini jurnal kan berapa halaman cuma 22 halaman kan. Halaman Iya, gimana? Pak. Di penelitian kan halaman bisa bisa banyak ya. Laporan lengkap ya. Itu ya. Iya, Pak. Nah, itu. Oke ya. Cuma lagi tadi itu. Kamu ngerti nggak ini ya? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, udah. Kalau ngerti ya, kamu rubah lagi ya. Iya, Pak. Oke. Makasih banyak, Ya, Pak. sama-sama, Mbak. Iya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya leave dulu ya, Pak. Oke, silakan, silakan.